Balik lagi bersama Mang Koko. Jadi gue pagi hari ini penasaran sama yang sering gue lihat sih sebenarnya. Ini ada jembatan gitu ya di Jalan Separaja arah Katulampa. Bahkan gue pernah lihat aki-aki itu bawa kayu ya nyebrang jembatan ini. Nah pagi ini karena lagi nyari yang sepi-sepi gitu ya, gue mau nyobain nge-review jembatan ini yang menurut gue ini instagramable banget. Walaupun ya harus hati-hati ya, kalau sendiri mungkin harus mikirin safety-nya juga gitu, karena ini jalan umum gitu, jalan-jalan besar yang kalau lo ninggalin sepeda di atas ya lumayan bahaya juga gitu. Jadi gue juga ninggalin sepeda di bawah gitu ya, udah sempat turun tangga dulu gitu, jadi nggak terlalu mencolok juga, dan gue kan coba turun. Ke tempat-tempat ini jangan lupa beri salam juga ya. Assalamualaikum. Kalau nggak salah ini tuh sungai yang juga dilewatin oleh Arung Jeram yang dimulai dari bawah jembatan tol yang di pintu masuk ke Marekon ya. Gue dulu juga pernah nyobain Arung Jeram sini dan lewat sini kayaknya. Wow, itu tangganya dahsyat gitu ya. Ya jadi kalau dilihat ya, ini keren banget loh, keren, asli keren. Lumayan bersih sih, walaupun di sebelah sana ada kayak tempat spot buat orang buang sampah gitu, sayang banget ya. Dan dari pengakuan penyelenggara Arung Jeram yang di sini, Mat Sobek kalau nggak salah dulu memperkenalkannya, si tim leadernya ya, itu bilang Arung Jeram itu juga punya program kalau setiap minggu itu ngebersihin kali ini. Jadi karena itu jalur bisnisnya dia, jadi dia juga bersihin gitu. Cuma emang sayang ini, kalau dilihat ya, gue zoom sebentar, itu spot warga buang sampah itu, sayang banget ya. Ini mungkin bisa jadi perhatian buat Pemkot Bogor nih ya, buat Pemkot Bogor. Kalau bisa jadi perhatian juga nih, entah dikasih tempat sampah, ada sih perasaan ya, terlalu lewat juga kita tempat buang sampah ya, kayak dikasih teras gitu ya, ada kok, cuma nggak tahu emang warganya aja kali ya yang terlalu biasa untuk buang sampah di sungai. Tapi lu guys, gengs, itu ada tangga yang keren banget menurut gua. Kita coba foto nanti ya. Mudah-mudahan sepeda gue aman. Ini keren banget. Dapat. Oh, kalau pagi kayaknya keren nih, ada rollnya ya di sini ya. Keren, gengs. Coba kita naik yuk. Kita naik. Wah, lumayan juga ini, tapi bersih ya, lumayan bersih gitu. Ini menuju kemana ya? Perumahan. Oh, keren, keren banget.
segitu aja review gue dari jembatan yang menurut gue cukup Instagramable ya. Unik sih di jalur Sukaraja Katulampa ya. Gue sering banget lewat sini sebenarnya, dan gue pernah ngelihat aki-aki ya bawa kayu gitu turun ke sini. Ini baru pertama kali gue turun ke sini, dan okay banget sih sebenarnya, udaranya juga segar gitu, walaupun di atas bisa juga istirahat ya, tapi di bawah sini selain bisa istirahat, menghirup udara water stream ya, yang terkenal dengan kadar oksigen yang tinggi, dan pemandangannya juga okay banget. Tinggal dipilih spotnya aja, mau spot yang mana nih, mau spot sungai, mau spot tangga, mau spot ray of light gitu, mau spot bebas lah pokoknya. Jadi ya silakan gengs yang mau kesini, mudah-mudahan review gue ini bermanfaat. Segitu aja gengs, salam sehat, jangan lupa selalu cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan jauhi kerumunan. Untuk yang belum vaksin, vaksin yuk, buat kita sendiri, buat orang-orang tercinta di sekitar kita, dan untuk Indonesia biar nggak PPKM terus nih gitu. Ini aja gue nyari spot yang bener-bener yang sepi gitu ya, karena masih takut banget gitu. Salam sehat gengs.